Halo, assalamualaikum. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Waida ya teman-teman. Pada video kesempatan kali ini saya akan membahas cara mendownload video di situs Pixabay dan situs Pexel ya. Ini adalah cara terbaru ya, dijamin berhasil teman-teman. Sebelumnya saya juga pernah mengulas ya cara mendownload video Pixabay dan di situs Pexel ya. Kali ini saya menggunakan cara yang berbeda, silahkan teman-teman simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja teman-teman, di sini saya buka situs Pixabay dan Pexel. Misalkan ini saya ingin membuka video ini ya, dan ingin saya download nih. Saya buka di link tab baru. Kemudian ini di Pexel juga ya, saya pilih videonya misalkan yang ini. Saya buka di link tab baru. Kita tunggu. Dia akan terjadi seperti ini teman-teman. Video tidak terbuka apalagi di download. Coba kita download ini ya. Kita klik download. Nah, dia akan seperti ini teman-teman, situs ini tidak dapat dijangkau. Begitu juga dengan Pexel ya, videonya tidak bisa di preview ataupun diputar, apalagi di downloadnya. Kita coba klik free download. Sama ya teman-teman, tidak bisa di download, situs ini tidak dapat dijangkau, sama seperti ini. Nah, untuk cara mengatasinya, saya punya cara teman-teman. Tinggal mengunduh ekstensi ya dari Google Chrome. Teman-teman ketikkan di sini Chrome Store ya. Ini ya, Chrome Web Store. Chrome Web Store. Kemudian teman-teman klikkan di sini Proxy Unblocker. Ekstensinya yang saya pakai seperti ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman klik di sini Proxy Unblocker seperti ini. Kemudian teman-teman enter. Teman-teman pilih yang paling atas ini ya. Kemudian teman-teman klik. Kemudian silahkan teman-teman add to Chrome. Kemudian tambahkan ekstensi. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman tunggu proses instalasi ekstensinya sampai selesai ya. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Yang ini ya, klikkan yang ini. Kemudian ini, teman-teman klik ya, ini yang tadi ya, proxy unblocker ya. Kemudian teman-teman silahkan klik unblock seperti ini. Oke, setelah teman-teman klik unblock ya, maka silahkan teman-teman download video di Pixabay. Pastikan ini benar-benar aktif ya teman-teman. Ini kita unblock dulu. Teman-teman klik dulu yang ini ya, wait to watch. Oke, setelah ini berubah teman-teman menjadi seperti ini artinya teman-teman sudah aktif ya dan bisa digunakan. Gitu juga dengan download video di Pexel dan Pixabay. Ini misalkan saya ingin mendownload video ya. Ini saya buka video. Misalkan saya ingin memilih video yang ini ya. Saya buka di link tab baru. Kemudian begitu juga di Pexel ya. Saya ingin buka misalkan video yang ini. Buka di link tab baru. Lihat teman-teman di sini videonya bisa di preview ya. Kalau sebelumnya tidak bisa di preview ya. Ini sudah bisa di preview ya di sini.
videonya sudah jalan ya, bisa di preview dan bisa langsung kita download teman-teman di sini. Kemudian teman-teman pilih ya berapa ukuran pixel yang ingin teman-teman download, kualitas pixelnya, kemudian klik download. Secara otomatis video akan terdownload di sini. Begitu juga di pixel teman-temannya. Teman-teman refresh dulu. Ini teman-teman lihat video hasil dari Pixabay sudah terdownload ya, yang ini tadi. Kemudian untuk yang ini pixel, jangan lupa teman-teman aktifkan lagi yang ini ya, menu proxy unblocker ya. Kemudian teman-teman klik yang ini, klik yang ini. Oke, kemudian setelah aktif seperti ini, teman-teman silahkan download video di pixel ya. Misalkan saya ingin mendownload video yang ini ya, kita buka di link tab baru. Oke, bisa teman-teman lihat videonya bisa di preview ya, seperti ini ya. Intinya teman-teman harus aktifkan proxy unblockernya ya, untuk sebelum mendownload video yang ada di situs ini. Ya, videonya bisa di preview ya setelah menggunakan proxy unblocker. Kemudian jika teman-teman ingin di sini ya, di samping, kemudian tentukan ukuran pixel yang teman-teman butuhkan. Saya pilih yang ini ya. Kemudian tinggal klik free download. Silakan teman-teman tunggu prosesnya sampai video terdownload ya. Biasanya dia akan langsung terdownload teman-teman ya. Kecepatan download tergantung jaringan yang teman-teman miliki ya. Ini seperti ini sudah terdownload ya teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa demikian ya cara membuat video di situs Pixabay dan situs Pixel ya, cara terbaru yang saya lakukan ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.